Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Abah sedang ada di depo kereta cepat Bandung Jakarta di Ranca Ekek. Sedang melihat datangnya lokomotif atau apa ini, atau alat untuk apa? Belum jelas ya, mungkin kalau lihatnya sih kalau lokomotif ini terlalu panjang, katanya mungkin alat lain lah. Sebelum apa lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Kalau lokomotif ini terlalu panjang. Nikungnya juga udah berat. Ini mungkin alat lah, alat untuk memasang sesuatu. Bisa jadi memasang pendukung operasionalnya, seperti memasang tiang katenari atau memasang apalah yang sejenis di tengah itu yang kuning. Nah, kelihatannya alat seperti itulah yang datang sekarang. Bukan merupakan lokomotif kereta cepatnya. Dalam berbelok, rangkaian belakang juga rodanya ikut berbelok ini, sehingga bisa lebih tajam. Bannya ikut berbelok. Semuanya berbelok ke belakang juga. Jadi beloknya mengikuti arah penariknya. Ini kelihatan tekor ini. Kalau rodanya tidak ikut berbelok, mungkin bisa masuk. Tapi dengan berikut berbeloknya, maka radiusnya jadi lebih kecil dibandingkan kalau rodanya tidak ikut belok, roda yang dirangkai rangkaiannya itu. Karena menyesuaikan dengan tarikan kendaraan penariknya. Kecuali yang belakang bisa diatur juga. Jadi yang belakang bisa diatur berbelok berlawanan. Oh iya, baru belakangnya juga bisa berbelok, jadi belokannya berlawanan. Betul, bagus. Iya, betul, bagus. Belakang juga bisa ikut berbelok berlawanan, jadi yang belakang berlawanan.
jadi roda ini bisa diatur belokannya. Jadi yang depan dan belakang bisa berbeda arahnya. Karena baru jalannya, tapi bisa diatur ekornya. Tuh, bisa diatur. Sudah tidak ada kesulitan lagi, langsung naik, langsung ditarik. Selip karena banyak pasir. Oh, ada motornya di sini. Ada motornya untuk menggerakkan roda. Rodanya juga bisa dinaik turunkan. Roda belakang juga bisa diputar arahnya. Tarik masuk dulu, baru mundur. Nah, betul nih, bukan lokomotif. Ini peralatan untuk memasang sesuatu. Kalau lihat dari progresnya, mungkin mau masang tiang katenary. Karena sekarang sudah berada di karel, sehingga memerlukan alat khusus yang bisa berjalan di rel. Putar lagi ini. Lagi diputar arah rodanya untuk masuk ke ini. Jadi lokomotif belum datang. Ini baru alat untuk memasang perlengkapan lainnya. Dan melihat progresnya, ini yang akan dipasang adalah katenary sistemnya, yaitu tiang-tiang untuk memasang jaringan listriknya untuk penggerak jalan, dengan pengerjaan jaringan HUTT yang sudah hampir selesai untuk dipasang atau untuk disambungkan ke GI di belakang depo ini.
dengan selesainya pemindahan alat ini, Abah akhiri dan jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Dari Depo Kereta Cepat Bandung Jakarta, di Rancaikek, Abah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.